Pada kesepakatan akhir dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Jambi merupakan provinsi yang menjadi urutan ke-22 dalam merampungkan dokumen program. Kesepakatan akhir dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Provinsi Jambi berhasil merampungkan dan siap untuk disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kesepakatan ini diperoleh pada FGD RZW P3K yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Hadir pada FGD ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto, Kasih Zonasi Wilayah Barat pada Subdirektorat Zonasi Barat Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Yusuf Eko Buditomo. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan, dengan selesainya dokumen tersebut, Jambi menjadi urutan ke-22 provinsi yang merampungkan program RZW P3K dari total 33 provinsi di Indonesia. M. Dianto berharap program rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat yang berada di pesisir Provinsi Jambi, terutama di Pantai Timur, meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Ke kementerian, syaratnya itu seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi kalau ini kita tidak laksanakan, maka di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu belum dapat menerima usulan dari pemerintah daerah untuk mengesahkan RZPP 3K khususnya untuk Jambi. Jadi bersamaan kita mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga bersamaan nanti dengan Pansus 4 kita juga akan mengesahkan tentang Perda RZPP 3K khusus Provinsi Jambi. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tema Wisman menuturkan kesepakatan bersama telah ditandatangani sehingga hanya menunggu penyelesaian dari pihak kementerian. Dari Badan Informasi Geospasial tadi, itu semuanya sudah kita dapati data real dari mereka pada tahun 2017, baik itu dari jumlah nelayan, jumlah alat tangkap, jumlah kapal, sampai cross ton, kita tahu semua berapa banyak. Termasuk garis pantai yang selama ini kita pakai cuma 210 km. Sri Junia Putri, JEK TV, melaporkan.